Ini semuanya kesalahan Mama. Aku salah apa, Pak? Ya, tanya lagi salah apa. Mama sudah membuat kesalahan besar dalam bisnis. Kalau nggak ngerti apa-apa, jangan putusin sendiri dong. Eh, Pak, ini kan perusahaan aku juga. Ngapain semuanya harus tanya Papa terus? Ya harus tanya Papa. Kamu masih belum berpengalaman dalam bisnis. Masih bodoh kamu. Eh, enak aja. Gini-gini pendidikan aku lebih tinggi daripada kamu, tahu? Sembarangan ngomong. Kamu yang bodoh. Oke, pendidikan kamu emang S2. Tapi kamu dalam bisnis belum berpengalaman. Masih bodoh, belum mengerti. Jadi kamu harus nurut sama aku. Ngerti kamu, ha? Kalau bukan karena aku, perusahaan ini udah hancur dari dulu. Tahu nggak? Siapa yang akan bisnis ini lagi kalau bukan aku? Jangan sombong kamu ya. Biar kamu. Semua jadikan yang terindah. Oh, tetaplah kau tertidur sampai pagi menyambutmu. Bila kau telah terbangun, menangis meski cinta tak lagi di sampingmu. Udah, malam ini kamu lupain semua masalah kamu. Kan kita lagi senang-senang di sini. Kalau ada di dekat kamu, rasanya semua masalah itu hilang. Termasuk masalah di rumah. Papa mama kamu masih sering berantem? Itu udah makanan aku sehari-hari. Aku tumbuh tanpa tahu banyak hal baik dan buruk. Nah, masa kecil kamu bahagia kan? Aku udah ngelupain masa kecil aku. Bahkan aku udah inget lagi masa kecil aku bahagia atau enggak. Dan yang terparah, aku juga lupa kapan terakhir kali aku tersenyum. Satu-satunya yang bisa bikin aku bahagia cuma saat aku berada di samping kamu. Emangnya kamu masih mengharapkan Adi? Adi? Ngapain juga sama mayat hidup kayak gitu? Senyum aja nggak pernah. Terus setiap kali ketemu aku disuruh ngertiin dia terus. Yang benar, terakhir aku ngeliatin kamu masih berduaan sama dia. Alah, itu kan cuma buat terima hadiahnya doang. Kamu kayak nggak tahu aja siapa Adi. Sayang kan kalau nggak dimanfaatin. Mengganggu, Pak. Ini ada masalah tentang proposal yang kita ajukan kemarin, Pak. Halo, Pak. Pak, harap ke kantor segera, Pak. Keadaan sangat penting, Pak. Pak? Halo? Pak Adi? Usah pasang bayu yang belai rambutku, diiringi ombak yang kian menepi, bunga-bunga mewangi. Jakarta, Bapak Ibu yang menyetirnya Jakarta. Yo, langsung naik Jakarta. Jakarta. Wah, ini siapa? Boleh maafkan aku yang telah Mas, Om, Mas, Bang. Wih. Wah, budek iki. Mas, sampai mau mana? Jakarta nih, ini bus Jakarta, iya. Karcis, ada kan? Wah, orang tak karcis kasih duit. Wong gendeng ya. Oh, ini karcis, Bu. Oh, iya. Siapa yang mau jatuhin berangkat? Ya mbak yang salah dong. Loh, aku bisa? Gak mungkin. Tadi aku dari rumah tepat waktu. Habis itu aku naik taksi. Taksinya mogok. Habis itu aku di sini. Bisa pergi deh. Gak bisa dong. Berarti taksinya mogok kan? Ya salah taksinya dong. Masa saran kita ini penumpang banyak. Loh, tapi aku tuh udah beli karcis. Ya karcis karcis. Tapi kalau mesinnya semua ketinggalan gimana? Gak bisa. Tutup berangkat harus berangkat. Yaudah duduk deh. Gak bisa. Apaan? Halo. Gimana sih? Tadi kamu kan lihat aku lari-lari. Terus bengong aja. Gimana sih cuekin aku? Jadi Mas itu tadi ngeliatin? Iya. Mas bilang dong kalau ngeliat. Kan kasihan juga di cewek. Lari-lari tadi kan kasihan. Bukan dibelain gimana. Tenang, aku belain. Kamu juga salah. Seharusnya kamu bilang. Duduk. Hati-hati pelan-pelan. Udah. Tasnya taruh ke atas, taruh bawah. Yaudah. Ayo, berangkat aja. Tarik. Aja sih. Aku tuh tadi marahin kamu, soalnya aku lari-lari, kamu gak berhentiin busnya. Padahal aku yang teriak-teriak, kamu cuekin aku terus. Deh, sorry lupain aja ya. Apaan sih? Mata lu tuh. Lah tuh perempuan pengen gak kedip. Gue cocok mata lu ya. Loh, mata aku kenapa, Buni? Mata lu kenapa? Lu suka sama tuh perempuan ya? Ngaku lu. Buni. Buat apa aku suka? Aku paham. Aku sadar. Aku sudah berumur. Buat apa aku suka sama dia? Wong dia jalan sama pacarnya. Lu bilang, itu laki pacar dia. Heh, lu tuh kalau ngomong suka asal. Dari mana mereka pacaran? Orang dari tadi aja tuh laki lihat ke jendela mulu. Namanya orang pacaran tuh mesra-mesraan, tau kagak? Jadi Buni nggak percaya kalau mereka pacaran. Enggak. Pegang kata-kata. Lihat ya Buni aku. Bagus ya? Ini namanya gelombang cinta. Atau bisa bilang antorium. Pokoknya ini bagus banget di meja kantor. Aku mau kasih ini ke pacar aku. Kamu juga suka bunga kan? Kamu ngomong sama aku? Ya iyalah. Pasti aku ngomong sama kamu. Masa semua orang itu orang kelihatan kamu nih. Iya. Tapi aku gak tertarik sama omongan kamu. Dan aku juga gak suka ngobrol sama orang yang belum aku kenal. Oke? Udah. Kalau gitu kita kenalan aja. Halo, nama aku Linda. Kamu tau gak? Aku tuh suka banget naik bis, apalagi ke Jakarta. Selalu naik bis, soalnya pemandangannya bagus. bagus banget. Coba lihat keluar, bagus kan? Nah, pasti kamu suka banget kan pemandangannya. Kelihatan, soalnya kamu bengong. Pasti kamu belum pernah laut sini. Bagus banget kan? Perahunya bagus, lautnya bagus. Tapi panas. Panas di Surabaya. Makanya aku kurang suka udaranya. Tapi pokoknya asik banget ya naik bus. Aku terangin sekali lagi ya. Aku nggak suka ngobrol sama kamu. Udah, siapa yang nyuruh kamu suka sama aku? Aku sudah punya pacar kok. Jauh pikiran dari kamu. Kamu payah ya, nggak bisa nikmatin pemandangan. Tapi terserah aja, yang penting aku suka. Aku sih cuma kasih tahu aja. Udahlah, aku capek dengerin kamu ngoceh mulu. Bisa diam nggak sih? Arman! Iya, Pak. Kamu sudah coba telepon Adi? Mana? Kau belum datang? Saya coba telepon lagi, Pak. Tidak aktif, Pak, teleponnya, Pak. Kemana tuh anak sialan? Masa jam segini belum datang juga? Bete nih. Ya udah terserah aja, kamu dengerin aku atau enggak. Tapi sih aku cuma mau bilang, aku tuh kabur dari rumah. Tapi orang tua angkat aku nggak tahu. Tapi aku sih nggak peduli. Aku cuma ikutin kata hati aku aja. Tau nggak? Apaan sih colek-colek? Ih, coba dikit aja nggak ada yang kurang kok. Lagian, aku tuh paling nggak suka kalau paling ngobrol. Orangnya ngagetin aku. Aku pengen orang itu ngeliat mata aku. Biar aku ngasih perhatiin, gitu. Lihat dong. Nah. Kalau gitu kan, aku ngerasa diperhatiin. Aku lebih suka kalau kamu natap mata aku. Nah, tadi tuh aku lagi cerita, aku tuh kabur dari rumah, tapi orang tua aku nggak tahu. Terus pacar aku juga mau kabur, 2 hari lagi waktu dia ulang tahun. Terus kita mau kabur bareng, asik kan? Terus aku belum bilang ya, nah pacar aku tuh Henry, dia super cakep. Asik kan? Asik nggak jawab mulu, asik kan nyelangin kan? Enggak. Ih, kamu sih nggak tahu gimana saya petualangan. Yaudah deh, aku haus. Minum dulu. Kamu juga haus kan? Nih, nih. Minum. Nih. Kamu haus juga kan? Nih. Enggak. Tumpah kan ke sana kamu. Kamu sih. Aduh, ini. Kamu cerewet aja sih dari tadi. Ini. Lihat nih celanaku. Yaudah, tenang. Selama kopi ini masih punya aku dan ada noda di celana kamu. Aku bakal ganti ruginya deh. Nih. Uang, nih duitnya nih. Tunggu dulu. Nodanya udah nggak ada. Berarti duitnya nggak jadi. Tahu nggak? Sebenarnya aku tuh udah tahu soal kamu kan hitam, jadi nodanya nggak mungkin ada, makanya aku berani taruhan. Lihat sunsetnya, bagus banget. Aku paling suka ngeliat matahari terbenam. Kamu gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, pada tidur. Yo bangun sebentar ya. Sopo sing we lapar. Yo monggo mangan sek. Yo bapak-bapak, ibu-ibu. Wis luwe ta? Wis. Yo. Yo, turun sampai. Ayo monggo Bu, lama. Ya, masih. Mas, makan saya, Mas. Kamu kemana? Kenapa sampean? Mabuk sampean ya? Apa lu? Ngantuk aku, Rek. Mau tidur aku. Sore kau turu. Turunnya di mana? Matamu soe apa? Iki lho, Rek, iki. Bos iki rumah kita. Wis, ayo. Ya sekobu. Wis toh? Apapun yang aku bilang, mereka pasti pacaran. Kalau nggak pacaran, ngapain mereka satu sarung? Emang dasar anak sekarang nih, belum apa-apa, udah aja main satu sarung kayak gitu. Ih, sebel banget. Aku jadi ingat ketika kita sedang pacaran, mesra-mesra. Tua, inget yang enggak lo. Sarung yang lo kasih gue ke dulu robek-robek. Dan kayak gitu lo inget-inget. Nostalgia. Dawong nostalgia kok marah terus. Aduh, bisik kan Mas tau gak? Kita komplain semua. Iya, tunggu dulu dong, mau kemana sih? Tinggalin aku sendiri dengan masalah-masalahku dan berhenti gangguin aku. Wah, aku mau bantuin kamu. Kok mau usir aku sih? Aku tuh gak bisa ninggalin orang jalan gitu aja. Makanya sekarang aku berdiri di sini. Karena aku pengen kamu balik ke bus. Aku nggak mau kembali lagi. Udah, kamu pergi aja sana. Hah? Apa sih masalah kamu? Aku tuh mau bantuin kamu, tapi kamu mau dibantu. Ya udah, serah kamu. Kamu pasti baru tinggal pacar kamu kan? Pasti kamu baru tinggal keluar kamu. Ya udah, serah kamu aja. Pasti semua orang nggak ada yang tahan sama sikap kamu. Nggak ada yang tahan sama kelakuan kamu. Ya udah, serah aja. Aku nggak mau ketinggalan bus dan aku punya masa depan yang cerah di Jakarta. Busnya kemana sih? Masa jalan gitu aja? Jangan sampai ditinggalin lagi. Mas. Lihat busnya ke Surabaya nggak? Oh alah, ketinggalan ya? Mati aku gimana nih? Yaudah, masukin Mas. Semua gara-gara kamu. Masih jadi pergi. Gimana sih? Nggak mau tahu caranya, pokoknya kamu harus kejar bisa sampai dapat. Soalnya aku harus dapat ke Jakarta cepet mungkin. Cepet. Mau pergi kemana? Mau pergi kemana? Kamu tuh jugain aku dong, ini udah malam. Aku tuh cewek, gimana sih? Aku tuh cewek, apalagi malam kayak gini. Kamu nggak mikir apa? Aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi juga pedulin aku dong. Taksi. Mau kemana sih? Oi! Mau kemana? Mama. Jalan aja. Bye. Jadi tujuannya kemana nih, Pak? Kejar bis yang arah Jakarta, Pak. Ternyata kamu baik juga ya. Sebagai orang tuh, kita harus saling tolong. Gak boleh pergi gitu aja. Jangan salah. Aku justru kepengen cepet-cepet sampai supaya kamu gak gangguin aku lagi. Ya. Nah aja. Pak, ngebut dong, ngebut. Pokoknya kita harus cepet mungkin ngejar busnya. Mana mungkin bisa ngejar bis. Ini taksi kan sudah tua, sama seperti pengemudinya. Oh, ngebut dong. Nggak dengerin ngebut dong. Adik, kamu diam aja sih. Ayo dong, nggak tahu suruh ngebut. Lo akan kejar busnya. Ini kan semua gara-gara kamu. Aduh, amat banget sih ini kekeong. Ayo dong, cepat, ngebut. Stop. Stop, Pak. Stop, 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 stop. Stop, stop. Maaf, Pak. Saya aja yang bawa mobilnya, ya. Mau minggir aja, Pak. Ya. Cepat, Pak. Cepat, Pak. Yeay! Ngebut! Wuh! Yeah! Pak, hati-hati, Pak. Ini mobil sudah tua ini, Pak. Nih, Pak, nih, nih. Adi, aku pulang dulu ya, aku beli minum. Oke, hati-hati ya. Kak, tunggu. Apa lagi? Kurang ini. Hah? Kurang. Tadi sampean pakai mobil saya ugal-ugalan. Kalau jantung saya copot. Hah? Mahal banget. Lah, wis biasa, Neng. Aku dodol sakmono, biasa dolan segitu. Mas harga 2 kali lipat nggak mungkin lah. Lah, sampean piye toh? Itu udah harga biasa di sini. Bapak tuh boleh ambil untung, tapi nggak sebanyak itu dong. Oh, ini harus cukup ya. Nah, ngono toh lah. Sampean harus bayar 5 kali lipat. Pokoknya harus cukup ya. Oi, Mas. Bis! Hei! Hei! Wedan bocah. Taksinya! Taksi! Hei! Woi, men! Woi! Woi! Taksi! Semuanya ketinggalan, busnya ketinggalan, taksi ketinggalan. Oke, aku udah lepas tangan. Ini semua tanggung jawab kamu sekarang. Aku nggak tahu. Lebih baik kita bisa aja sekarang. Iya, aku tahu. Ini semua salah aku. Terus aku nggak terlalu lama di warung. Ya udah, kamu boleh pergi. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Oke, bye. Mudah-mudahan cewek-cewek itu bisa bantu aku. Missy, ada apa? Mau makan di sini? Enggak. Saya tuh cuma mau nanya. Cari mangsa ya? Mau cari di sini juga? Izin dulu dong sama kita-kita. Hah? Aduh, gawat. Maaf ya, Missy. Hai, barang baru nih. Ayo, ikut abang yuk. Kamu salah sangka. Loh, kenapa? Aku tuh nggak kayak mereka. Aku juga nggak tahu aku dari mana. Semua orang di sini juga ngomong kayak gitu. Pada terdampar. Ya, kamu gak usah takut sama aku. Ayo naik sama abang yuk. Nggak. Hei! Aku tuh bisa bantu kamu lebih dari yang lain. Adi! Kamu dikejar cowok itu ya? Iya. Dia masih liatin sini nggak? Iya. Oh sayang, kamu ngapain sih di sini? Dia masih di sini nggak? Udah nggak. Kenapa kamu kejar sama cowok itu? Tahu nggak? Dia tuh sialan banget. Masa dia kira aku PSK? Makanya harus kamu kesatria dong. Jagain aku. Jangan tinggalin gitu aja. kita bermalam di sini aja deh. Yuk. Malam, Mbak. Malam. Di sini aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kok. Paling kita kan cuma istirahat bentar aja. Eh. Langganan baru iki. Kayak bukan orang sini. Atau barang baru. Hah? Semalamnya berapa, Mas? Paling 50.000 per jam. Alias 50.000. Hah? 200.000 semalam, Mas. Oh ya, kalau gitu saya pesan semalam ya. Tunggu dulu. Sayang banget kalau udah sebut malam. Kita paling cuma 2-3 jam. Jadi mendingan yang per jam aja. Maksudnya nginep kan? Alah, nanti lagi kan subuh. Mending kamu dengerin aja deh kata bapak itu. Iya udah deh, Mas. Per jam aja. Oh ya, boleh. Rubai, tolong antarkan Mas ini. Ya, Pak. Mari, Pak. Silakan. Ya. Tempatnya lumayan bersih nih. Kamu tahu nggak ini hotel apa? Ya tahu lah. Hotel untuk nginep. Halo. Kamu ingat nggak cewek-cewek yang kamu datengin tadi? Ya, ini tempat mereka praktek. Dan mereka biasa untuk pakai per jamnya. Dan pasti hotel ini dapat untung yang banyak. Kalau satu hari ada 24 jam. Coba deh bayangin. Kalau dikaliin sama 50.000. Bisa berapa keuntungannya? Ya kan? Jadi? Ya. Dan mereka juga mikir kalau kamu sama kayak mereka. Ya, aku tuh ban hitam karate. Maksud kamu apa sih ngomong kayak gitu sama aku? Maksud aku, Beb, tadi waktu jalan aku peluk kamu, terus aku mau kesini sama kamu, terus waktu kamar sama kamu, bukan berarti kamu boleh macam-macam, oke? Jangan GR ya, dari awal aku udah gak tertarik sama kamu. Biarpun kamu gak suka sama aku kan udah sama cantik. Iya sih, kamu emang cantik. Tapi nggak semua pria memanfaatin situasi kayak gini. Jangan khawatir, kamu nggak akan macam-macam. Bagus deh kalau nggak macam-macam. Karena satu, aku udah punya pacar. Dua, berzina itu dilarang sama semua agama. Oi! Udah tidur sana. Pacar kamu namanya siapa sih? Tina. Kenapa putus? Dia selingkuh. Oh, terus kamu udah bisa ngelipain dia belum? Belum. Aku udah coba, tapi nggak bisa. Aku selalu ingat sama dia. Mau dibantuin? Yaudah, coba aku minta foto dia. Mau ngapain kamu keluarin KTP aku juga? Pengen lihat gambarnya aja, lucu. Tuh, imut. Suhanda? Adi? Oh, nggak tahu. Terus kamu Suhanda? Wah, keluarga konglomerat itu? Wow. Biasa aja lagi. Emangnya kamu kenal sama Suhanda? Semua orang di Surabaya juga tahu. Mereka tuh pengusaha terkenal. Udahlah. Ngapain ngebicarain keluarga aku? Itu fotonya Tina. Mau kamu apain? Mau dibakar? Ayo, siapin goreknya. Cepetan, kita mau ngupain dia. Nah, sekarang mau bakar. Nih, aku gak ngerti deh, kenapa kamu bisa gak mau hidup lagi gara-gara cewek kayak gini. Keren banget hidup kamu. Tapi cantik kan? Cantik. Ih, jelek banget. Cepetan bakar. Ah, pusing deh lihat nih. Iya, cepetan. Lama banget sih, tunggu apa lagi? Cepet. Wah, cowok tuh cewek sih. Wah, gitu aja lama. Cepet. Hilangin semua kenangan jelek-jelek. Hilang-hilang. Ayo cepet, cepet. Perasaan kamu sekarang? Aku lega banget, kayak sembuh dari sakit. Nama pacar kamu siapa? Terus dari mana kamu kenal dia? Namanya Henry. Aku kenal sama dia waktu ke Jakarta. Yang kenalin tuh temennya, Peter. Nah, papanya tuh konservatif banget. Pokoknya dari baju sama bisnis, pasti Henry diatur. Oh, berarti Henry tuh orang yang penurut ya? Enggak, kamu tuh salah. Malah tuh Henry suka yang ngelawan. Misalnya ya, papanya tuh nggak suka banget jalan-jalan. Tapi Henry suka. Makanya Henry bikin bisnis sama temennya Peter. Namanya HP Tour and Travels. Waktu itu dia tanya aku kalau aku mau nikah sama dia atau enggak. Terus langsung bilang, aku bakal terus temenin kamu selamanya. Dan aku bakal terus ngedukung kamu. Terus kenapa sama ulang tahunnya? Nah, nanti waktu dia ulang tahun, dia bakal kabur dari keluarganya. Dia bakal kabur sama aku. Makanya, tepat waktu hari ulang tahunnya, aku bakal bikin kejutan. Aku bakal datang, terus kita bakal kabur bareng. Dan aku bakal tinggal sama dia selamanya. Kita bakal hidup sama-sama selamanya. Menarik kan? Kamu kabur cuma buat hidup sama dia? Kedengarannya asik kan? Kirain aku, kamu juga kabur dari rumah. Jakarta atau pulang lagi ke Surabaya? Ya, karena kamu udah terlanjur jadi beban aku, jadi mendingan aku ikut aja sama ke Jakarta. Nah, gitu dong. Jadi cowok tanggung jawab. Ya, emang aku ngelakuin apa sama kamu? Enak aja. Kamu tuh udah ngasih yang terbaik buat aku. Kamu juga kok. Gara-gara kamu, sekarang aku jadi lebih lega. Yaudah, kalau gitu sekarang kita jalan yuk. Nanti ketinggalan lagi busnya. Mendingan sekarang kita ke terminal bus. Oke? Sip. Yuk. Kacang, kacang. Wah, kacang. Beliin dong. Ya. Berapa, Bang? 5.000 doang. 5.000 ya? Iya. Pas banget. Ya. Nih. Sedikit. Kamu tau gak sih, dulu waktu masih kecil, aku tuh suka makan kacang. Terus aku makan kacangnya sama temen aku, Tino. Terus dia tuh kayak kamu banget, aku jadi ingat sama dia gara-gara ingat kamu. Dia tuh orangnya pendiam. Terus kalau aku ngobrol, selalu aja denger aku doang, gak pernah jawab apa-apa. Terus kadang-kadang aku suka kesel sama aku. Tapi ya biarin aja, aku tahu sebenarnya dia suka jadi temen aku. Nah ya? Nih, pasti kacang aku lebih enak daripada kacang kamu. Coba deh. Sama sih belinya, tapi ya gitu deh. Kamu lagi ngapain? Aku lagi bikin pesawat. Kamu tahu nggak? Dari kecil, pokoknya kertas apa aja pasti bisa aku bikin terbang. Habis itu aku mainin. Nih, lihat ya. Pasti terbangnya jauh banget. Bentar. Percaya nggak? Ya, kita lihat nanti. Coba terbangin. Bentar. Yuk. Yuk. Ayo. Yuk, kita lihat. 2, 3. Yeay! Tuh kan aku hebat. Aku udah bilang, kertas apa aja pasti bisa aku bikin terbang. Kamu tahu tentang keluarga Suhan dari Surabaya? Aku kan udah bilang, semua orang tahu siapa keluarga Suhanda. Yang kamu tahu bagaimana keluarga itu? Pokoknya tentang bisnis mereka soal di koran. Tapi lebih sering tentang mereka berantem. Maksud lo? Jadi, mereka tuh suami istri yang pokoknya kerja bareng dalam bisnis mereka. Tapi, mereka sering berantem. Karena pendapatnya beda. Sorry ya, aku ngomongin keluarga kamu. Nggak apa-apa kok, emang udah kenyataannya. Kenapa kamu nggak bikin mereka balikan aja? Komunikasi mereka udah jarang. Sulit deh pokoknya. Ya udah, kamu bikin aja kalau mereka ngobrol tuh asik. Caranya. Susah. Awalnya mereka ngejalanin bisnis ini dari nol. Waktu mereka jalaninnya udah berdua, malah sering berantem. Tahu nggak? Kalau kamu perlu bantuan atau ada ngerjain masalah, mendingan kamu tutup mata kamu. Terus kamu minta sama Tuhan. Semuanya pasti beres. Aku benernya suka musik. Benernya aku dari dulu udah emang pemain musik sih, cuman karena kesibukan aku, ya aku jadi nggak sempet. Kadang-kadang tuh orang perlu refreshing, terus ngelanjutin hobi mereka. Terus? Ya terus, kalau menurut aku sih, kadang-kadang kita harus ngasih anak-anak, biar nggak bosen. Kayak aku. Caranya? Caranya gila kamu ya? Ini jalan raya. Iya, emang aku gila baru tahu. Kamu harus psikiater kamu. Pilihan kon. Ini jalan. Ayo masuk. Jangan kamu. Romantis banget, jadi ngiri aku. Iyalah, mendingan kamu cari-cari juga deh. Gimana kok aku cariin? Kamu tuh sukanya kayak gimana? Kayak kamu, cantik, optimis, bersemangat, pokoknya yang kayak kamu deh. Kayak aku. Gimana kalau badan aku dibelah dua aja? Tapi aku nggak mau setengah kayak kamu. Aku maunya seutuhnya persis kamu. Yaudah deh, gampang aku cariin. Tapi belum tentu cariin sama kamu. Stop! Stop! Kamu gila ya? Kamu mau mati? Cuma kenapa kalau aku mati? Dengar ya, orang kayak kamu tuh langka. Jadi harus dilestariin. Tunggu dulu. Nggak usah. Tugas aku cuma sampai sini aja kok. Aku cuma berharap setelah ini kamu bakal nemuin kebahagiaan kamu. Aku cuma bisa berterima kasih sama kamu karena kamu sudah ngerubah hidup aku. Linda, aku janji aku bakal selalu ingat sama kamu. Dan aku juga janji aku bakal selalu bersikap kayak sekarang ini. Linda, kamu ngapain sih pakai kesini segala? Aku kan mau bilang sama ulang tahun. Tahu nggak? Aku tuh bawa kado banyak banget buat kamu, tapi semuanya kita ngelipis. Jadi besok harus kantor bis untuk ambil semua kado-kado kamu. Udah, cukup. Kamu ngapain sih pakai nemuin aku di kantor? Loh, terus gimana dong? Aku nggak tahu rumah kamu di mana. Ya udah, mendingan kamu tunggu di luar aja deh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya pagi ini sangat bahagia sekali karena anak saya Adi sudah berada di sini. Adi, terima kasih sudah hadir di sini. Bagaimana, Pak? Apa Bapak yakin saya yang memimpin meeting ini? Ya, emang ini rapat kamu. Jadi kamu yang harus memimpin rapat ini. Papa sama Mama kan tidak selamanya duduk di sini. Ini perusahaan kamu kan? Jadi kamu berhak untuk tanggung jawab atas perusahaan ini. Silakan. Oke. Kalau gitu, apa agenda rapat kita hari ini? Kami akan membahas tentang kerugian yang terjadi dalam beberapa hari ini, Pak. Dan bertemu investor untuk mempertanggungjawabkan kerugian ini. Ya, langsung ke permasalahan. Tapi sebelum kita menemui para investor, kita harus bersatu sebagai tim yang solid. Dengan begitu kita bisa menghadapi semua permasalahan. Bagaimana? Setuju, Pak. Kami berusaha untuk memutuskan dalam menghadapi krisis ini. Dengan kejujuran, tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Bukan sebagai kolega dan para profesional, melainkan tim yang solid sebagai keluarga. Iya, Pak, itu lebih baik. Kita akan lebih siap, Pak, untuk menemui para investor. Baik, kalau gitu persilakan mereka semua masuk. Saya yakin kita semua bisa mengatasi permasalahan ini. Kamu ini ngapain sih kesini? Malu-maluin aja. Kamu lupa? Aku datang kesini untuk kamu, untuk mulai hidup baru. Kamu kan dulu pernah ngelamar aku. Apa kamu lupa itu? Linda, kamu itu bego banget ya. Itu kan cuma omongan spontan aku aja. Makanya, kalau orang ngomong itu, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Diolah dulu pakai otak. Masa aku mau nikah sama kamu? Yang bener aja. Jadi kamu nggak mau hidup sama aku? Ya mana mungkin lah. Semua ini, kantor, rumah, makan, semua itu dari bapak aku. Masa aku tega ninggalin semua itu? Terus aku gimana? Bukan urusan aku. Kalau kamu pergi, ya pergi aja sana. Nggak mungkin aku ninggalin semua ini cuma demi kamu. Sorry, aku banyak kerjaan. Adi! Hai! Apa kabar? Aku cariin loh kemana-mana. Terima kasih karena kamu sudah membuat aku merasa bukan siapa-siapa dan kamu telah membuat aku merasa terbuang. Sampai akhirnya aku tersesat di jalan dan aku menemukan suatu kehidupan lagi yang lebih menyenangkan. Maksud kamu tuh apaan sih, Di? Kamu lihat aku kan sekarang? Berubah. Aku bukan lagi pemurung yang membutuhkan perlindungan dari kamu. Karena sekarang aku tidak membutuhkan kamu lagi. Jadi kamu bebas untuk bercinta sama siapapun. Selamat siang. Adi! Ada apa? Ini buat Mama. Wih, apa ini, Di? Makasih ya, kamu perhatian sekali sama Mama. Itu bukan dari Adi, Ma. Dari siapa? Dari Papa. Ma, Papa cuma mau minta maaf atas kesalahan yang terjadi bertahun-tahun ini, Ma. Mama tahu kan sifat pria, dia nggak takut mati, tapi sulit buat ngungkapin maaf. Papa cuma mau ngasih kado ini dan tanya sama Mama, apa Mama mau makan malam sama Papa? Adi cuma ngejalanin tugas dari Papa, Ma. Andi, Papa sama Mama mau pacaran lagi, ya? By the way, thank you ya hadiahnya. Mama suka banget. Aku sakit perut. Mana? Tempatnya di mana? Steakhouse, Pak. Kamu tahu aja kesukaan Papa. Terima kasih ya. Iya, Pak. Bebek di rumah ya? Iya, Ma. Jalan dulu ya. Iya. Ayo, Ma, bentar, Ma. Dia anak pinter, Pak. Silakan. Hati-hati ya. Ya. Terserah aja, kamu dengerin aku atau enggak. Tapi sih aku cuma mau bilang, aku tuh kabur dari rumah. Tapi orang tua angkat aku nggak tahu. Tapi aku sih nggak peduli. Aku cuma ikutin kata hati aku aja. Tahu nggak? Apaan sih colek-colek? Ih, coba dikit aja nggak ada yang kurang kok. Lagian, aku tuh paling nggak suka kalau pengen ngobrol. Orangnya ngagetin aku. Aku pengen orang itu lihat mata aku. Biar aku nggak sepertiin gitu. Lihat dong. Nah. Kalau gitu kan aku ngerasa diperhatiin. Biarkan malam tetap indah, tetap teman keningmu untuk yang terakhir kali. Oh, tetaplah kau tertidur sampai kadang-kadang pagi. Orang perlu refreshing terus melanjutin hobi mereka. Ya terus kalau menurut aku sih kadang kita harus kasih anak-anak biar nggak bosen kayak aku. Linda, aku sangat merindukan kamu, Linda. Tapi aku harus memendam perasaanku dalam-dalam. Kenyataannya, aku cuma bisa mengagumimu tanpa bisa memilikimu. Karena kamu sudah menjadi milik orang lain. Semoga kamu bahagia bersamanya. Maaf, Pak Adi. Ya? Jadi Pak Adi akan berangkat ke Jakarta? Iya. Ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan di sana. Apa perlu saya dampingi, Pak? Nggak perlu, Pak. Terima kasih. Sukses kalau gitu. Oh iya, terima kasih. Selamat malam, Pak. Silakan duduk. Adi. Henry. Oh ya, ada keperluan apa Anda mau ketemu dengan saya? Maaf, saya cuma mau menanyakan keadaan Linda. Linda? Iya, tunangan Anda. Maaf. Jangan salah paham dulu. Saya sama Linda nggak ada hubungan apa-apa. Kita berdua emang cuma teman kok. Dan kebetulan saya dari Surabaya ke Jakarta karena ada urusan. Ya saya sekalian aja mampir buat tanyain keadaannya dia. Saya nggak tahu soal Linda. Loh, bukannya Linda tunangan Anda? Cuma orang gila yang mau ketunangan sama gadis kayak dia. Jaga mulut Anda. Tenang. Saya terakhir ketemu Linda seminggu yang lalu. Setelah itu, saya nggak tahu dia ada di mana. Mungkin aja dia udah pulang kali ke Surabaya. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Linda, saya nggak akan segan-segan buat kembali bikin perhitungan sama Anda. Selamat siang. Siap. Apalagi ke Jakarta, selalu naik bis. Soalnya pemandangannya bagus banget. Coba dilihat keluar, bagus kan? Aku terangin sekali lagi ya, aku nggak suka ngobrol sama kamu. Udah, siapa yang nyuruh kamu suka sama aku? Aku sudah punya pacar kok, jauh lebih keren daripada kamu. Kamu payah ya, nggak bisa nikmatin pemandangan. Di sini. Aku cari-cari kamu, Linda. Apa kabar? Kenapa kamu ngasih ceria dulu? Aku sekarang susah. Kenapa kamu nggak hubungin aku? Aku sibuk, aku nggak sempat. Kamu pulang aja ke Surabaya. Orang tua angkat kamu pasti nyariin kamu. Aku antar ya. Aku udah bangun dunia aku di sini. Jadi tolong jangan hancurin itu. Gimana caranya aku bisa kasih tahu kamu apa yang terjadi sama aku? Tapi tolong aku harus kemana? Aku kabur dari rumah. Jangan salahin aku atas kebodohan kamu sendiri. Tapi aku kabur dari rumah demi kamu. Aku nggak pernah nyuruh kamu buat kabur dari rumah. Itu kan salah kamu sendiri. Mendingan sekarang kamu cepat pergi. Kalau sampai ayahku tahu, aku bisa dipecat. Tapi aku nggak tahu harus kemana. Kamu bener nggak mau tinggal sama aku? Sekarang aku masih sehat. Nanti kalau aku udah gila baru aku akan mencari kamu. Mendingan sekarang kamu cepet pergi. Kalau nggak salah kamu Linda ya? Benar, Ibu siapa ya? Saya Bu Maya, pengasuh kamu waktu di panti asuhan di Surabaya. Kamu ingat? Bu Maya? Iya. Dulu kamu gadis yang sangat ceria. Kenapa sekarang jadi murung? Saya lagi banyak banget masalah, Bu. Kalau gitu ikut Ibu aja yuk. Nanti Ibu yang bantu. Terima kasih, Bu. Linda, kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di sini sementara. Sambil ngebantu Ibu untuk ngasuh anak-anak. Mereka gampang kok diasuhnya. Iya, Kak. Kita juga senang kok kalau Kakak tinggal sini. Iya udah, Kakak janji. Kakak mau tinggal di sini dan ngajarin kalian semua. Linda, aku cuma mau bantu. Kamu udah kasih semangat di hidup aku. Dan aku mau ngelakuin hal yang sama buat kamu. Yaudahlah. Ah, bodoh banget kamu kalau kamu dari yang periang mau jadi pemurung cuma gara-gara cowok jelek kayak Henry itu. Aku punya ide. Apa? Kamu punya foto Henry? Mana foto Henry? Aku nggak ngerti deh. Kenapa kamu bisa nggak mau hidup lagi gara-gara cewek kayak gini? Tapi cantik kan? Cantik. Ih, jelek banget. Cepetan bakar. Ah, pusing dilihat nih. Aku nggak punya foto dia. Udah kamu bakar semua? Udah aku bakar sampai habis. Terus kenapa lagi kamu masih murung mikirin laki-laki itu? Aku bisa ngasih tau orang lain, tapi aku nggak bisa ngasih tau diri aku sendiri. Saran kamu apa? Oke, kalau gitu biarin aku yang nasihatin kamu. Nih, kamu telepon dia, kamu maki-maki sepuas kamu. Kamu harus bisa. Kamu bilang sama cowok itu kalau dia brengsek. Kamu tuh brengsek. Kamu gak punya perasaan, kamu gak punya otak. Kamu tuh kayak kecoa, gue kayak kambing, kayak babi, gue semuanya jelek-jelek. Ya, terus kamu pokoknya harus bilang semua binatang yang jelek ke dia. Kamu kayak singa, kamu kayak monyet, pokoknya semuanya jelek-jelek, kecoa, kuda nil semua, pokoknya lebih parah dari semua binatang di kebun binatang. Ya, terus. Dia kamu. Ya. Lebih enak. Iya, aku ngerasa pilih Linda yang dulu lagi. Ya udah, yuk kita pulang. Mau apa lagi kamu telepon? Udah, kamu jangan ganggu Linda lagi. Mulai lusa, Linda mau aku bawa ke Surabaya. Kamu udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama dia, jadi jangan ganggu dia. Oke? Besok setelah aku tanda tangan kontrak, aku punya banyak waktu. Kita jalan-jalan yuk. Aku yang jemput. Makasih ya. tetap indah, tetap temani tidurmu, dan biarkan ku kecup keningmu untuk yang terakhir kali. Sekarang kamu boleh buka mata kamu. Janganlah menangis meski cinta tak lagi di sampingmu. Makasih banget ya. Bahagia bisa mencintamu, menyayangi dirimu, dan ku ingin kau simpan semua, jadikan yang terindah. Oh, tetaplah kau tertidur sampai gue perlu ngomong sama lo. Buat apa? Semuanya udah jelas. Linda gak cinta lagi sama lo. Semua ini tuh cuma salah paham. Gue yakin kok kalau Linda tuh masih cinta sama gue. Gue yakin banget. Dan gue juga masih cinta sama Linda. Gue harap lo bisa nolong hubungan kami. Apa yang harus aku lakuin? Henry, dia masih cinta sama Linda. Dan aku lihat Linda juga sangat mencintai Henry. Buktinya dia sudah membakar semua foto Henry, tapi masih juga nggak bisa melupakannya. Ayo ikut gua. Silakan. Mau pesen apa? Sama aja kayak lo. Koknya dua. Kok dua? Ada yang lain? Nggak usah, itu aja. Makasih. Bentar ya. Di, gue nggak pakai basa-basi lagi. Gue tuh sangat cinta sama Linda. Tapi yang ngebuat gue bersikap rada kasar sama dia tuh karena orang tua gue. Dan gue nggak bisa nolak Linda secara halus. Sehingga gue harus bersikap sedikit kasar sama dia. Nah, lo udah bisa ngelepasin Linda. Udah kan? Masalah selesai. Biarin Linda bebas. Ternyata nggak semudah itu. Setelah gue nolak dia, tiap hari gue makin mikirin dia. Gue tuh makin susah lupa sama dia. Dan ternyata gue sangat mencintai dia. Terima kasih. Terus apa yang bisa gue lakuin? Lo kan sahabatnya. Gue rasa dia bakal dengerin semua kata-kata lo. Buktinya, dia aja nggak nolak waktu lo ajak pulang Surabaya. Itu artinya lo punya pengaruh cukup besar sama dia. Maksud lo, gue harus pengaruhin Linda supaya mau balik lagi sama lo? Ya gitulah kira-kira. Besok gue bakalan datang dan minta maaf sama dia. Kalian rencana bakalan naik apa pulang ke Surabaya? Bis. Hah? Nggak salah. Kasian banget sih lo. Gimana kalau Linda biar pulang sama gue aja naik pesawat? Kalau lo mau naik bis juga nggak apa-apa. Ntar gue bakalan ganti 5 kali lipat dari harga tiket bis yang lo beli buat Linda. Gimana? Nggak perlu lo ganti. Kalau Linda mau pulang sama lo naik pesawat, ya terserah. Gue juga ikut seneng. Semakin cepat dia pulang buat balik sama keluarganya. Bukannya gitu. Ini semua kan gara-gara gue. Linda kabur dari rumahnya dan ke Jakarta itu kan karena pengen nyusul gue. Dan dia juga terlalu cinta sama gue. Nanti kalau sampai di Surabaya, gue bakal ngelurusin masalah ini sama keluarganya. Lo mau kan bantu gue? Linda, aku mau jawaban kamu sejujur-jujurnya. Apa sebenarnya kamu masih cinta sama Henry? Emangnya kenapa sih? Tadi aku ketemu sama Henry. Dan dia bilang dia masih mengharapkan kamu. Ngapain sih dia temuin kamu? Kamu kan tahu aku udah bakar semua gambar-gambarnya. Berarti aku hampir lupain dia kan? Berarti kamu masih belum bisa ngelupain dia? Iya, aku masih nggak bisa ngelupain dia. Tapi lihat aja nanti, semuanya pasti bakal berubah. Kamu tahu nggak kenapa aku ngajak kamu ketemu hari ini? Menurut aku, habis apa yang kita laluin, kamu tuh jadi sahabat aku, teman curhat aku. Jadi kamu ngertiin malam ini cuman itu aja? Bukan kayak gitu. Selama aku di Jakarta, cuman kamu satu-satunya sahabat aku. Bener? Nggak ada yang lain? Cuman aku sahabat kamu? Maksud kamu tuh apa sih? Tadi sore, aku ketemu sama Henry lagi. Ngapain sih dia temuin kamu? Ya, benarnya ini pertemuan aku sama Henry yang kedua kalinya. Dan pada intinya, dia masih mengharapkan cinta kamu. Deh, gak usah ngomongin dia. Aku tuh benci dengan semua hal yang ada hubungan sama dia. Coba kamu tanya sama hati kecil kamu. Apa kamu rela ninggalin dia? Ya iyalah. Kenapa sih kamu nanya itu lagi? Aku ngerasa waktu kamu maki-maki Henry di pantai itu nggak berdasarkan dari hati kamu. Itu cuma karena aku maksa kamu kan? Coba, kalau misalnya aku nggak ngedesek kamu waktu itu, kamu akan ngelakuin itu. Dan kamu masih cinta sama dia. Itu tuh nggak benar. Aku tuh udah nentuin masa depan aku. Sekarang. Iya, sekarang aku udah nentuin masa depan aku. tawar deh. Aku mau bilang terima kasih sama ibu, karena ibu nolongin aku selama ini. Ini sudah hal yang biasa, Linda. Sesama manusia, kita harus saling menolong. Permisi. Permisi. Linda, tunggu Linda. Linda! Linda, aku minta maaf sama kamu atas sikap-sikap aku selama ini. Aku janji, aku bakalan nganterin kamu ke Surabaya dan ketemu sama kedua orang tua angkat kamu. Dan kalau ketemu sama mereka, aku bakalan bilang kalau aku mau nikah sama kamu. Kamu jangan khawatir ya, kita bakalan bersama lagi kok. Enggak, kita udah gak punya hubungan apa-apa lagi. Kamu udah ngerayu aku. Linda, apa kamu gak bisa maafin aku? Aku udah maafin kamu, tapi aku gak mau lanjut hubungan ini. Kenapa sih kamu selalu bersikeras seperti ini? Apa karena ada laki-laki lain di hati kamu? Ada atau enggak, itu bukan urusan kamu. Mendingan sekarang kamu pergi. Jangan balik lagi ke hidup aku. Linda. Udah, mending kamu pergi. Jangan jatuhin harga diri kamu gara-gara cewek kampung kayak aku. Pergi, cepet pergi. Bisa bicara dengan Pak Adi, penghuni kamar 203. Penghuni kamar tersebut sudah check out tadi pagi. Tahu nggak dia kemana? Katanya mau ke Surabaya. Kenapa sih ini, Pak? Nggak tahu, Mbak. Biasanya nggak kayak gini nih. Mungkin ada sedikit kecelakaan kali. Aduh, berasa lagi buru-buru. Kok ganti mobil aja? Yaudah, ini Pak, makasih ya. Oh ya, makasih ya Mbak ya. Maaf ya. Ini kan cewek yang kemana yang telat juga nih. Waduh, ngadang-ngadangin bos untuk gak jadi capek. Udah duduk deh tuh. Tuh, yang untuk kosong tuh. Buni? Ya udah duduk. Ah, ada-ada aja dah. Udah semua ya? Ayo, ayo, berangkat, Mir! Udah, oke. Kenapa sih kamu gak berhenti mobilnya? Bahkan kamu dijanji sama aku. Kamu nganter aku Surabaya ketemu orang tua angkat aku. Tadi, tolong bilang sesuatu. Tolong bilang kalau kamu cinta sama aku. Aku nemuin bunga yang dari kamu. Tapi kenapa kamu gak langsung kasih ke aku aja? Aku tahu. Kamu pasti ingat Henry meluk aku kan? Terus kamu cemburu. Ayo aku aja. Hadi, harusnya kamu tahu. Aku tuh gak mungkin balik sama dia. Ingat nggak? Waktu aku ngatain dia lebih jelek dari semua binatang. Aku tuh gila kalau mau balik lagi sama dia. Kamu tuh emang gila ya? Kamu selalu cerewet kayak gini ya kalau di bis? Iya. Tapi ini ceritanya spesial. Spesial gimana maksud kamu? Karena aku lagi nemuin seseorang untuk ngasih tahu perasaannya sama aku. Oh. Hadi, ayo dong. Kasih tau aku kamu cinta sama aku. Emang perlu ya? Perasaan diungkapin dengan kata-kata. Ya harus dong. Kalau enggak, mana aku tahu kamu cinta sama aku atau enggak. Oke. Kalau gitu aku bakal kasih tahu sama semua orang yang ada di bis ini kalau aku cinta sama kamu. Selamat sore, Bapak dan Ibu-Ibu. Saya mau semua orang yang ada di bis ini menjadi saksi. Wah, jangan, Mas. Terus saya ketangkap polisi, Mas. Saya nggak mau, Mas. Bahwa saya sangat mencintai cewek yang cerewet itu. Oh, itu. Saya setuju. Setuju itu. Ayo, ayo. Sekarang gantian kamu. Bilang kalau kamu cinta sama aku. Ayo, 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 ayo. Aku juga cinta sama pemulung itu. Cowok pemulung itu kan dulu. Oh, dulu sama sekarang sama aja tuh. Ngambek. Beda dong. Sama. Beda. Iya. Itu cuma ngambek. Udah samper, 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 udah samper. Peluk. Cintamu menyayangi dirimu, dan ku ingin kau simpan semua jadikan yang terbaik.